kita menyambut baik ucapan Presiden Parti dan memberi perhatian kepada 5 saranan beliau mengenai semboyan parti. Soal yang pertama, bergerak sebagai satu pasukan. Saya percaya bahawa memang ini asas bagi kita berjaya. Di Johor pun, UMNO dan Barisan Nasional Johor, memang kita sentiasa tekankan bukan soal kita wujudnya perpaduan dan muafakat, tetapi semua bergerak sebagai satu pasukan. Maknanya kalau parti UMNO menyumbang 100% komitmen, tenaga dan pengorbanan, kita nak supaya juga parti-parti lain begitu. Sama ada MCA, gerakan barulah betul-betul namanya bergerak sebagai satu pasukan. Bukan mana-mana bergantung ataupun menyerah pada orang lain. Dia hanya datang bila dah ada kemenangan, barulah dia tunjuk yang dia seolah-olah dia bergerak sebagai satu pasukan. Satu pasukan tu bukan merujuk pada soal perpaduan, tetapi dia merujuk sama-sama semua kerja. Kalau sama-sama komited, semua komited, semua kaum yang mendukung Barisan Nasional. Begitu jugalah apabila PM secara khusus merujuk kepada wanita sebagai ibu terbaik bangsa, kepada pemuda sebagai pewaris, kepada puteri sebagai puteri peduli UMNO. Ia menekankan betapa peranan yang besar yang perlu dimainkan oleh sayap-sayap tersebut. Dan soal-soal lain, bertempur sebagai pejuang cyber, cepat bertindak, mampu hadapi cabaran dan juga bertawakal, semua tu saya percaya disambut dan akan dihayati oleh segenap lapisan pemimpin dan ahli parti sama ada UMNO ataupun Barisan Nasional.